Oke teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan bikin sebuah alat sensor parkir, di mana sensor parkir ini biasanya terdapat di sebuah mobil mewah mungkin, tapi sekarang itu sudah banyak yang jual di online shop ya. Jadi kita bisa buat sendiri seperti ini, di mana sensornya kita pakai ultrasonic dan sebuah buzzer. LCD di sini itu untuk hanya untuk menampilkan indikator jaraknya aja ya. Kalau buzzernya itu seperti fungsi di mobil yang beneran. Di sini masih pakai yang kemarin, yang buat pakan ikan otomatis itu. Masih pakai Arduino Nano, Arduino Uno ataupun Pro Mini juga bisa. Oke ya, seperti ini alatnya, kalian bisa buat sendiri tentu saja. Akan kita coba, di mana ini kita akan taruh di bagian sini, dan kita akan mundurin bis RC itu, ya. Oke ya, kita langsung aja kita taruh sini. Sebentar. Dan ya, oke. Di situ ya. Kita akan langsung mundurin bisnya supaya kita bisa mengetahui cara kerjanya. Dan cara kerjanya simpel aja seperti sensor parkir mobil pada umumnya. Kita akan nyalakan dulu. Oke. Kita nyalakan alatnya dulu. Oke, sudah nyala. Dan di situ terbaca 41 cm. Kelihatan ya? Oke. 41 cm. Dan kita akan langsung mundurin bisnya. Oke. Kita akan coba dulu pakai tangan. Apakah dia bekerja? Dan ya, bekerja. Bisa kalian lihat di situ, buzzernya juga berbunyi. Oke ya, sampai sini paham. Oke, langsung aja kita nyalain bisnya. Oke, sudah menyala. Garang cuy. Oh, mati. Kita nyalain kembali. Oke, sudah menyala. Kita akan mundurin pelan-pelan. Terus mundur. Bisa kalian dengar di sini buzzernya semakin cepat karena dia membaca semakin pendek gitu. Ya. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti inilah cara kerja. Aduh. Sensor parkir itu ya, teman-teman. Kalian bisa download codingnya di deskripsi video dan tentu saja ada skemanya di situ. Oke ya. Sampai sini paham. Nanti ada part yang kedua, itu dimana kita pakai modul DF player, jadi pakainya suara bukan buzzer. Oke, sampai di sini dulu.